Jelang laga pembuka Piala Dunia semalam antara tuan rumah Qatar kontra Ekuador, penonton di luar stadion ricuh. Keributan terjadi karena membludaknya penonton yang datang ke stadion. Dari kapasitas 40.000 penonton, diperkirakan jumlah penonton yang datang mencapai lebih dari 2 kali lipat. Pihak kepolisian yang tidak siap menghadapi lautan manusia membuat antrean menjadi semakin lama. Penonton dari warga lokal tampak tidak sabar dan mencoba menerobos garis pembatas. Suasana antrean berubah menjadi bencana dan kacau. Aksi saling dorong antara petugas polisi dan penonton pun tak bisa dihindarkan. Setelah 45 menit, polisi berhasil membuat kondisi kembali kondusif.